Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Halo sahabat YouTube. Teman-teman semua, saya akan mencoba dalam kesempatan kali ini untuk berbagi tips cara memutihkan kulit wajah dengan mudah dan praktis ya teman-teman. Pertama-tama siapkan wadah yang bersih ya teman-teman. Astringen cucumber. Buka dulu cucumbernya ya teman-teman. Penyegar untuk merawat kulit berminyak, mengandung ekstrak cucumber dan for tightening agen untuk mengurangi minyak berlebih dan meringkas pori, mengangkat sisa-sisa susu pembersih dan menyegarkan wajah. Tuangkan cucumber astringen secukupnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian tuangkan madu 1 sendok teh saja ya teman-teman. Bahan yang ketiga, tambahkan air mawar secukupnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Aduk-aduk sampai merata. Air mawar penyegar yang mengandung ekstrak bunga mawar untuk menyejukkan dan menyegarkan kulit wajah sekaligus memberikan sensasi kelembutan aroma bunga mawar. Selanjutnya, tambahkan milk cleanser secukupnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Susu pembersih untuk merawat kulit normal, mengandung ekstra bengkuang dan ekstra bunga matahari untuk kulit tampak lebih cerah berseri, membersihkan wajah serta leher dari kotoran, minyak dan sisa make up dengan maksimal. Aduk-aduk sampai tercampur dengan baik ya teman-teman. Setelah tercampur merata, kemudian oleskan ke permukaan kulit wajah. Diamkan selama 15 menit atau sampai mengering. Kemudian bilas dengan menggunakan air bersih. Gunakan tips ini secara rutin ya teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.